Assalamualaikum. Saya biasanya ada masalah sikit dengan seatbelt ni. Bila saya tarik seatbelt ni, tang dia sangkut antara plastik part dengan seat. Dia quite happening macam ni. So saya nak ubah dia ke atas ni dengan add in belt stopper. So, saya nak bagi dia macam ni. Macam ni. Cu adalah seatbelt ni dia tak ada stopper ke atas. Dia pakai stopper jahitan seatbelt ni. That's why dia berada di bawah ni. Untuk stopper yang saya akan pakai, stopper ni saya sangat suka sebab dia kecil je. Banduan saya. And as long as kita dapat dia punya function untuk hold the tang. And female, ni female, ni male. Nak adjust dulu tempat mana yang saya sesuai untuk saya catch tang ni. Jangkakan dia tinggi sikit lah. Tandakan dekat sini. Dia ada brush kat sini. Then saya cuba ukur dulu so panjang dia. Then jangan lupa tang ni kena letak di atas. Akan cuba pakai test pen ni sebab kan test pen ni dia punya karakter dia macam jarum. So make sure dia smooth yang try lah dekat kain buruk tu. Kita gosok kan, make sure dia tak ada menarik benang lah. Dia clean tak untuk tembus. Dia tengah-tengah. Then so bila kita cabut ni, so maksudnya kita tak rosakkan thread ni lah. Make sure itu yang paling penting sekali. Kita nak buka, just copy je. Ok, kita nak pakai tuang, kita urut balik si. Ok, ada kesan koyak, ada kesan apa. Ok, ngam sebelah, saya nak buat pada sebelah lagi. Kiri punya ni up seluruh ni lah, kurang lah. Sebab saya tak suka dia ada dekat bawah ni. Sebab stopper dia dekat bawah ni. Yang lain ni, ini saya prefer dia dekat atas ni. Okay. Okay.